Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan Cik Rahmadi. Kali ini kita lagi ada kesempatan jalan ke daerah Rawamangun ya. Setelah selesai ada satu event di Kelapa Gading, kita mampir dulu ke daerah Rawamangun. Di sini katanya ada makanan enak, bubur ayam enak di daerah Rawamangun. Pemirsa, di jalan ikan paus di sini, di belakang Mall Arion, pemirsa. Nah, ini sebetulnya menu nostalgia juga ya, pemirsa ya. Ya, nostalgianya kenapa? Ya, waktu kita kerja di daerah Rawamangun ya, kita kalau sarapan ada waktu senggang, kita suka ngumpul di sini makan di bubur ayam Rawamangun. Halo, selamat sore sahabat Multifoodie Nusantara. Kali ini Multifoodie lagi ada di bubur ayam Cirebon, tepatnya di Jalan Paus Dalam Rawamangun, enggak jauh dari stasiun Veldrom. Itu stasiun Sate Veldrom. Iya kan? Ada bubur enak. Iya, pokoknya di sini terkenal banget dari udah lama, sejak lama bubur ayam Cirebon rasanya kadang nikmat banget. Nah, Multifoodie mau ngerasain yuk. Kita mau ajak tim gitu dong. Nah, Multifoodie sini enggak sendirian, enggak berdua, tapi mengajak tim dari Surya Jaya ya. Waalaikumsalam, Pak. Oh iya. Di mana yang itu? Yuk, woi. Tapi gue mau nasi goreng kayaknya deh. Pesannya apa? Bubur ayam. Terkenalnya bubur. Nah, ini menu makanannya banyak ya. Makanannya ada nasi goreng, mau macam-macam. Nanti kita sambil duduk aja ya. Nah, sahabat Multifoodie, sekarang ini Multifoodie lagi berada di bubur Cirebon yang enak banget ya. Kebetulan Multifoodie tadi habis dari event bersama tim Surya Jaya. Nih, perkenalkan nih bersama tim Surya Jaya sambil nunggu pesanannya. Nah, sahabat nih, pesanan Multifoodie dan tim nih ya, buburnya. Nah, ini ya. Bang, sambil saya tanya-tanya Bang ya. Bang, maaf Bang. Ini buburnya berdiri sejak kapan sih Bang sini? Dari tahun berapa ya? 98 ya. 98, dari tahun 98. Iya. Lumayan cukup lama ya. Iya. Iya. Nah, Bang, kalau yang kesini tuh udah pernah ada artis belum? Selain Multifoodie nih, saya Multifoodie. Kalau artis, ada enggak artis? Wow. Artis ya, Bro. Banyak ya. Nah, Bang, kalau yang datang sini Bang, biasa bubur apa sih Bang yang pesan Bang? Favoritnya sih bubur ayam yang spesial sih. Bubur ayam spesial ya. Iya. Nah, tapi selain bubur sini ada juga nasi goreng ya. Nasi goreng istimewa. Nasi goreng istimewa. Spesial ada. Spesial. Mie rebus. Mie goreng juga ada. Ya. Wow, jadi komplit ya. Komplit. Selain bubur, mie, nasi goreng juga ada. Wow, luar biasa. Nah, Bang, kalau jam operasionalnya nih dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Dari jam 6 pagi sampai? Iya, sampai jam 2 malam. Ustaz, sampai jam 2 malam, sahabat? Iya. Gila, sampai jam 2 malam, bayangin tuh. Iya. Pokoknya yang malam-malam perutnya lapar, jangan lupa kesini aja, sahabat. Iya. Nah, nih ngomong-ngomong nih, yang punya siapa nih? Pak Haji Supena. Oh, Pak Haji Supena. Dari Cirebon asli. Pak Haji Supena dari? Dari Cirebon. Oh, dari Cirebon asli. Oh, pantesan. Iya. Bubur Cirebonnya mantap. Bubur ayam Cirebon. Oke, sahabat ya. Nih sambil di boleh Pak kita lihat racikannya nih sahabat nih. Halo, Abang sendiri siapa namanya nih Bang? Pak Awing. Pak Awing. Nah, ini Pak Awing lagi mau ngeracik nih sahabat nih. Katanya racikan Pak Awingnya nih katanya paling mantap sahabat nih. Iya. Iya. Kasih kerupuk dulu. Iya, kerupuk dulu. Oh, mantap ya. Emang kalau kerupuknya pasti kerupuk merah gini ya Pak Awing ya? Kerupuk merah. Oh iya. Tapi kalau ada permintaan khusus spesial boleh bisa? Boleh. Oh bisa. Iya. Bisa tanpa ini atau tambah ini topinya ya, gitu. Oh, oke. Okay. Pokoknya bebas sahabat ya. Saya sukanya sahabat toppingnya mau apa aja nih.
Nasi goreng juga ada. Nasi goreng kambing juga ada. Oh iya iya, nasi goreng kambing juga ada ya. Nah terus baru ayamnya nih. Ayam. Oh iya. Ayam dulu. Tuh topping potongan-potongan irisan suiran-suiran ayamnya juga banyak sahabat ya. Ada bawang goreng juga nanti. Nanti bawang goreng dulu. Oh bawang goreng ya. Ya. Oke, okay. Bawang goreng di atasnya ayam. Ya. Kalau bawang kacang ada yang enggak? Ya. Kacang dipisah aja kacangnya ya. Iya, oke. Okay. Nah, ini kacangnya dipisah takutnya ada yang enggak mau pakai kacang ya. Iya. Jadi nanti tinggal ambil sendiri. Oke. Okay. Nah, ini kacangnya juga. Oh iya. Lengkap ini udah habis. Oke, okay, ya. Nah, ini satenya juga dipisah, nanti tinggal sahabat mau gimana. Aja. Iya. Masih udah semua nih, udah ready? Ya udah ready. Udah semua. Ya. Sini. Ya, ini makannya ada dasar. Semua. Oke. Ya. Nah, oke sahabat. Bubur Mujifudi sudah siap nih sahabat nih. Wah. Ini satenya ya. Nah, ini kacangnya dipisah, ini buburnya. Nah, sahabat, untuk pelengkapnya lagi, ini ada bumbu, ada kaldu yang sahabat dipisah. Ya, nanti kasih kaldunya nih bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Ya, kasih kecap sahabat, jangan lupa kecap manis. Ini kecap asin sahabat nih, karena agak encer ya, ini kecap asin. Ini baru kecap manisnya sahabat. Tuh. Oke. Sambal. Ya. Mantap. Nah, ini sahabat kacang mesti pakai dikit aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukti Fudi mau santap. Nah, satenya ini ampela. Nah, sekarang Mukti Fudi bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bubur Cirebon Rawamangun. Ya lama-lama. Gila. Mantap mas sahabat. Rasanya benar-benar gurih. Pokoknya sahabat enggak salah kalau sahabat ke daerah Rawamangun datengin bubur Cirebon ini sahabat ya. Ini kayak pelayan ya. Silakan. Isinya apa isinya? Isinya loh. Nih sampai yang tadi isinya nih kan. Suwir ayam biasa, kerupuk, kacang, bawang goreng, ya. Nah ini kaldunya tadi dipisah ya sahabat ya. Nanti suka sukanya sahabat. Saus. Kecap asin, kecap manis, sama sambal. Nah, Mukti Fudi kalau makan bubur ayam, demenin Mukti Fudi aduk ini, nah, sahabat. Ini tim yang diaduk apa yang di... Kalau Mukti Fudi, makanya tim yang diaduk, sahabat. Iya, mantap. Terus Mukti Fudi, Mukti-Mukti, mau ngaduk sini nih. Oke. Okay. Nggak diaduk. Nah ini makan buburnya tim yang diaduk atau nggak diaduk? Nggak diaduk pak. Oh, nggak diaduk ya. Oke sahabat Mukti Fudi, alhamdulillah sudah selesai makannya nih, buburnya rasanya mantep banget, luar biasa. Mukti Fudi makannya bersama tim Sudah Jaya tadi abis ada event sahabat. Nah sahabat,
kalau sahabat ada event, ada acara atau ada pesta apapun, jangan lupa sewanya langsung hubungi ke Surya Jaya. Apapun itu sahabat, dari tenda, backdrop, panggung, AC, toilet portable, meja, kursi, sofa, segala macam tenda, dari tenda ruder, tenda apa namanya, sarnafil, tenda ruder, pokoknya kita semua ada siap untuk mensukseskan acara sahabat Multifoodie. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa sahabat kasih like, komentar, subscribe. See you. Lihat sekelilingnya di sepanjang jalan Paus. Mas, makasih ya. Mas, yuk, makasih. Sekitaran tadi bubur Cirebon, ini ternyata banyak jajan-jajanan yang lainnya sahabat ya di sekitarnya. Nah sekarang Multifoodie mau ini nih, mau beli kue pukis Kota Baru cabang asli Yogyakarta. Kue pukis ini si cabang Jogja ada di sini. Mbak, berapa? Yang coklat, keju sama lor, keju rebusan banyak. Satu piece. Ya. Coklat keju yang digabungnya 8 gram. Oh, iya. Satu. Empat ya? Iya. Nanti, ya. Iya, makasih ya, Mbak Nisa. Ini di YouTube, Instagramnya juga ada. Oke, sahabat Multifoodie, sekarang Multifoodie sudah selesai. Ini oleh-oleh buat di mobil, ya. Takutnya macet-macetan. Terima kasih sahabat sudah ngikuti terus Multifoodie. Jangan lupa kasih komentar, kasih like, kasih subscribe. Terima kasih. Sate itu yang dari dia tadi sepiring, tahu isinya berapa tuh? Yo, sate.